minimarket. 2018. Itu sebelumnya di minimarket. Jadi sini ada kasus perampokan minimarket yang dilakukan oleh dua tersangka di belakang saya. Di TKP di kita ada 6, tetapi di seluruh wilayah kurang lebih ada 20 ya. Ada 20. Jadi dengan modus, ada beberapa modus. Yang pertama dengan menyiram memakai petrolite atau bensin terhadap kasir. Yang satunya lagi menodong memakai airsoft gun. Jadi barang buktinya itu alat-alat yang digunakan itu mulai dari botol plastik berisi petrolite, kemudian juga dia memakai airsoft gun dan lainnya. Untuk alat bukti semua lengkap semua ya.